Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ahoy! Ya Ahomu, Horas. Perkenalkan saya Putri Cilik Indonesia Sumatera Utara 2021. Nama saya Karisma Aura Kasiwaruhu, akrab dipanggil Aura. Saya lahir di kota terbesar ketiga di Indonesia, yaitu Kota Medan. Saya lahir pada tanggal 18 Januari 2009. Saya saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP UR Supratman 2 Medan. Dan saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya memiliki hobi bernyanyi, menari, dance, dan acting, dan saya bangga mewakili Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki beragam jenis etnis, suku, budaya, serta bermacam kuliner dan tempat wisata yang tidak kalah jauh dari provinsi yang ada di Indonesia. Besar di Kota Medan dan terlahir dari suku Nias membuat saya semakin bangga dengan keberagaman yang ada di Sumatera Utara. Nias adalah salah satu kepulauan yang terdiri dari 4 kabupaten 1 kota, yang mana Nias adalah tempat kelahiran kedua orang tua saya. Dan Nias memiliki bermacam destinasi wisata, budaya, kuliner, dan Nias adalah surga para selancar yang menikmati keindahan ombak. Tradisi melompat batu di Nias adalah tradisi turun-menurun antar masyarakat setempat yang dikenal dengan Hombo Batu atau Fahombo, yang mana batu disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm dan harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Dan tradisi ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Nias. Saya, Karisma Aura Kasiwaruhu, dengan bangga mewakili Sumatera Utara dan siap berkompetisi di ajang Putri Cilik Indonesia 2021. Ya Ahowu, Horas. Terima kasih.